Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pemilu Indonesia. Halo sahabat. Nah, balik lagi nih di konten review modifikasi. Nah, kali ini kita bakalan nge-review salah satu mobil modifikasi, yaitu Honda Jazz GK5 tahun 2014. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat Om Dwiki yang udah minjamin mobilnya buat kita review. Seperti apa modifikasinya, apa aja sih yang udah dimodifikasi di mobilnya. Yuk langsung aja kita lihat mobilnya. Dari depan dulu nih teman-teman. Untuk bempernya sendiri ini masih pakai yang standarnya Jazz GK5, cuman ada beberapa tambahan dan perubahan doang. Kayak splitternya udah dikasih ini karbon Kevlar, terus juga emblemnya dikasih yang karbon. Nah, terus di bagian fog lamp di sebelah kirinya ini juga udah dihilangin, terus diganti nih sama ini bullion. Ini sih sebenarnya fungsinya buat masukin udara nih dari depan ke bagian mesin untuk mendinginkan mesinnya. Nah, untuk kap mesinnya sendiri juga udah diganti sama yang karbon Kevlar. Nah, untuk yang kap mesinnya ini itu emang benar-benar diganti full set ya teman-teman. Jadi ini bukan kap mesin standarnya yang dibalut sama karbon, tapi ini benar-benar diganti full karbon Kevlar. Jadi enteng banget nih teman-teman. Jadi enteng kap mesinnya. Purchase your tracks today. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaki-kakinya nih teman-teman. Nah, untuk velgnya sendiri ini pakai velg TE37 ring 15 lebar 6,5 inci, dibalut pakai Campiro SX2 ukuran 195/50. Emang kelihatan lebih kotak sih bannya, jadi sesuai banget dah sama konsep mobil ini sendiri. Untuk set steer ini masih pakai yang standar bawaannya Jazz GK5. Terus velg belakangnya juga pakai TE37, lebar sama sama yang depan 6,5 inci. Bannya juga sama 195/50. Terus ini board rodanya juga udah diganti sama yang race punya. Nah, untuk di bagian belakang ini juga udah dikasih karbon-karbonan lagi. Nah, sama nih sama yang di depan tadi, udah diganti pakai karbon Kevlar. Jadi bukan bagasinya yang dibalut pakai karbon, tapi emang benar-benar satu set bagasi diganti nih. Jadi enteng banget jadi ini. Nah, terus di sini juga udah dikasih X-bar sama yang punya. Knalpotnya gue nggak tahu ini mereknya apaan, cuman kayak kalau didengarin suaranya sih emang udah benar-benar diganti full set dari depan, dari header sampai ke belakang. Ntar kita cobain nyalain, kita dengerin gimana suaranya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior. Di interior sih nggak terlalu banyak perubahan, cuman ada beberapa yang diubah karena pemiliknya sendiri masih mengutamakan untuk
kenyamanan, karena ini mobil emang benar-benar dipakai buat harian dan terus juga buat balapan lah ketika ada event di Sumatera Barat. Nah yuk kita langsung aja masuk ke bagian interior. Nah untuk di bagian interiornya emang nggak terlalu banyak perubahan, cuman ada beberapa penambahan aksesoris seperti ada tachometer, terus strip knobnya udah diganti. Nah satu lagi ini headrestnya kayaknya udah di custom, tapi joknya masih pakai yang standarnya dia. Nah mungkin sekian dulu nih review modifikasi pada kali ini. Nah jadi buat teman-teman, ini ada informasi, jadi yang punya ini mobil adalah Om Dwiki, yaitu pemilik dari toko velg DWSP yang berlokasi di Kota Padang. Jadi buat teman-teman yang pengen beli velg, mau velg ring 15, 16, 17, semua lengkap ada di DWSP Wheels. Lagi terima kasih nih Om Dwiki udah percaya nih minjamin mobilnya buat kita review. Sukses selalu. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silakan subscribe, like, and share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang udah kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you next video.